kita jalan-jalan dulu lihat keramaian Kota Batam. Kalian itu gelap, kaca-kaca mobil. Kadang ada yang ngasih, kadang enggak. Penuhin. So, banyak. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat semuanya dimanapun kalian berada. Dan sore ini kita peluk jalan aja nih. Jalan Kota Batam, jalan apa namanya tadi ni? Saya lupa ni. Padahal tadi ada tulisan. Nah, ini di Nagoya ya. Nah, di depan kita itu ada hotel apa ya? Cuman udah tutup. Aduh, lupa semuanya. Ini hotel apa sebelah kiri? Okey lah, kita lihat ya. Kita jalan-jalan dulu lihat keramaian Kota Batam di sore hari menjelang maghrib. Nah, ini kita kena lampu merah. Ini lampu merah simpang 4. Kalau ke kiri tembusnya Batam Center, ke kanan ke Johor. Kalau lurus ini macam-macam sih, bisa tembus Batu Haji, Muka Kuning, Bungur, Bandara. Jadi kita gas lurus saja ya. Di sini tuh jalannya lebar-lebar, terus banyak bangunan tinggi-tinggi seperti yang kalian lihat di depan tua. Itu bangunannya tinggi, tak tahulah lantai berapa itu. Nah, di sini kita harus tetap waspada ya. Jangan sampai kita melanggar rambu-rambu lalu lintas ataupun perlengkapan kendaraan, bahaya. Sebisa kita dikejar sama polisi. Tapi itu memang kesalahan kita kan? Oke, kita lanjut ke depan. Nah, ini enaknya Kota Batam ini pohon di apa di pinggir jalan tuh nggak tinggi, terus rindang pula. Jadi tidak membahayakan pengguna kalau pas hujan lebat tambah angin. Beda dengan kota kita ya di Tanjung Pinang, kalau udah hujan angin itu ngeri karena pohonnya itu besar-besar kan, depannya itu yang tumbang. Bahkan ada nimpa ini kendaraan mobil. Penyok. Tapi semoga sajalah tidak terulang lagi. Okey ya, lampu merah itu kita belok ke kanan pula lah. Ke arah Windsor. Jadi kita ambil posisi belok kanan. Macam cara orang ni cari uang ya, tengok. Kalian lihat itu gelap, kaca-kaca mobil. Kadang ada yang ngasih, kadang enggak. Tergantung orangnya aja lagi. Oke, udah lampu hijau. Kita gas. Thank you.
sebelah kita ini ada vihara. Oke, kita gas lagi ke depan. Pokoknya kita gas-gas aja lah. Nah, ini daerah Balo ini. Penuh ini. Oke, kita pelan-pelan. Di sini rata-rata di tepi jalannya itu semuanya hotel. Rata-rata hotel. Nah, ini yang kalian lihat ini bukan ruko, ini hotel. Nah, hotel semua ini. Bakal bangunan tinggi lagi di depan kita itu, cuman belum jadi. Padahal di sebelahnya itu ada bangunan yang terbengkalai, yang sering viral di media sosial ya, banyak itu. Itu ada AI Hotel, terus di sisi hotel banyak. Kita kalau patah malah pusing lihat banyak kali hotelnya. Ya, sesuai budget lagi lah. Karena beda hotel, beda harga. Ya, sesuai bintang berapa dia kan. Nah, ini kita lurus ke arah BCS Mall. Pokoknya kita gas aja lah. Tapi kita gas gini, jangan lupa kalian bantu subscribe channel kita ya. Like, komen, dan share. Oh, kilat. Nah, ini BCS Mall.